Tuh, selama siang para sahabat media dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupload sisi kehidupan dari saya secara pribadi, khususnya atas nama Laroiba dan Evel Sofyan. Kita ada beberapa kegiatan selain kita mengadakan ritual sama anak yatim, kemudian juga kita mengadakan sedekahan setiap Ba'da Jumat, yaitu makan-makan bersama asatidz di Pondok Pesantren Darul Hidayah yang berada di daerah Gunung Putri Bogor. Dan itu adalah tempat di mana saya mengabdi di sana. Di sisi lain daripada Laroiba itu bukan hanya sekedar bisnisnya, tetapi juga ada nilai-nilai ukhuwahnya, nilai-nilai ruhiyahnya yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi buat kita untuk selalu berbagi. Jadi tidak hanya untuk mengedepankan personal, tetapi juga ini lebih kepada sosial. Dan ini adalah mungkin Jumat yang kita sudah mulai, baru mulai memang ini masuk Jumat ke masuk Jumat ke berapa kita makan-makan bareng dengan yang keempat. Mudah-mudahan kita berlanjut insya Allah dan mendapat keberkahan, amin. Ya tuh, nanti kita shoot ya, ini mungkin sekedar sisi lain dari Laroiba. Yes. Mobil. Amin. Mantap. Laroiba. Laroiba mantap. Udah kenyang jadi bilang mantap. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bukan untuk menonjolkan, tetapi juga untuk saling kita berbagi, bersosialita. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkah, karena dunia tidak akan ada habisnya. Tetapi ketika kita berbagi, insya Allah ini akan lebih menyatu dan lebih membawa sosial yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nasinya. Kalau sampai habis, salahnya. Kalau sampai habis, salahnya.